عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم، melanjutkan kajian tentang fadailul a'mal. Kita sekarang masuk pada fadilah orang yang meninggal dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi di mana seseorang itu dianggap sebagai orang yang mati syahid. Tidak hanya dalam kondisi dia mati di medan perang, tapi juga ada kondisi di mana sekalipun dia mati di luar medan perang, dia tetap disebut syahid. Di antara kondisi-kondisi kematian yang dianggap orang tersebut sebagai syuhada adalah orang yang mati bukan pada tempat kelahirannya atau di luar tempat kelahirannya. Orang yang mati ghariban. Gharib itu tidak berada di tempat kelahirannya, tidak berada di tengah-tengah keluarganya, tapi jauh dari keluarganya, jauh dari tempat kelahirannya, dia meninggal di lingkungan yang asing bagi dia. Itu disebut gharib. Itu ternyata memiliki fadilah. Sekalipun hadis yang berbicara tentang fadilah orang yang mati dalam keadaan terasing ini diperselisihkan oleh para ulama, karena ada sebagian yang melemahkan, ada sebagian yang menguatkan. Yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Mata rajulun bil Madinah mimman wulida biha, fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala ya laytah mata bighairi maulidih." Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang meninggal di kota Madinah, di mana kota Madinah merupakan kota kelahirannya. Nabi pun mensalati laki-laki tersebut, kemudian Nabi bersabda, ya laitahu mata bighairi maulidihi, duhai sekiranya dia meninggal bukan di tempat kelahirannya. Qalu walimadzaka ya Rasulullah, mereka bertanya, kenapa engkau berkata demikian ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza mata bighairi maulidihi kisa baina maulidihi ila munqata'i atharihi fil jannah. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Seseorang yang meninggal di tempat yang mana tempat tersebut bukan tempat kelahirannya, atau di kota yang bukan kota kelahirannya, maka akan diukur antara tempat kelahirannya dengan tempat meninggalnya di syurga. Kata Imam As-Suyuti, Al-Imam At-Tibi mengatakan, yang dimaksud Allah akan memperluas, yufsah lahu fi qabri, kuburannya akan diperluas sejarah tempat kelahirannya dengan tempat kematiannya. Ini hadis yang berbicara tentang orang yang mati terasing di negeri yang bukan negerinya, di tempat yang bukan tempat kelahirannya. Sekalipun hadis ini ada seperti yang tadi saya sebutkan, ada perbedaan pandangan tentang status hadis ini, ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Ala kulli hal, siapapun yang meninggal, kalau dia memang meninggal terasing, maka ini tentu ada nilai lebihnya. Dia meninggal di luar atau di lingkungan yang dimana lingkungan tersebut bukan lingkungan kerabatnya, bukan keluarganya, bukan kawan-kawannya. Asalkan orang yang meninggal tersebut orang yang beriman,
orang yang beriman, maka ada nilai lebihnya. Kemudian hadis ini juga memberikan penjelasan bahwa kubur, tempat yang akan kita huni sebentar lagi ini, itu akan menjadi luas atau justru menjadi sempit, tergantung amal-amal kita. Jadi kubur itu dia tidak hanya memiliki lebar seperti yang kita lihat, tapi ketika orang sudah dikuburkan di situ, maka dia bisa merasakan kenikmatan hidup, bisa merasakan luasnya alam kuburnya, karena alamnya dia dengan alam kita beda. Dia di alam barzakh, maka dia bisa merasakan luasnya alam kubur, luasnya alam barzakh, atau justru bisa merasakan sempitnya alam barzakh. Dan ini menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah meyakini bahwa di alam barzakh manusia bisa mendapatkan siksa, begitu pula bisa mendapatkan nikmat. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, begitu juga para a'imah, imam-imam kaum muslimin. Ini merupakan kesepakatan, karena ada sebagian orang di zaman sekarang ini yang mengingkari adanya azab kubur. Sebagian kelompok dalam Islam ada yang mengingkari adanya azab atau nikmat kubur. Mereka tidak mempercaya itu. Padahal ayat Quran ada, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum kita salam adalah doa kita meminta perlindungan dari apa? Dari azab kubur. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Jadi manusia bisa merasakan luasnya alam barzakh, bisa juga dia merasakan sempitnya alam barzakh. Itu tergantung dari apa? Dari amal-amal kita. Dan alam barzakh itu, atau yang kita sebut juga alam kubur, itu adalah alam yang akan kita huni sebentar lagi. Saya sering mengatakan sebentar lagi. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita hidup di dunia ini masih lama. Sebentar lagi kita akan pindah. Apalagi kita sekarang berada di akhir zaman, di mana salah satu tanda-tanda akhir zaman itu cepatnya waktu berjalan. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda kiamat adalah taqarrubuz zaman. Cepatnya waktu berjalan, dan ini tidak perlu lagi pembuktian ilmiahnya, tapi secara empiris dengan apa yang kita rasakan itu sudah sangat jelas. Bagaimana waktu itu begitu cepat dia berjalan, padahal waktu tidak berkurang. Waktu tahun ini dengan tahun kemarin, durasi waktunya sama apa enggak? Sama, harinya sama, jumlah detiknya sama, jumlah menitnya sama, tapi terasa cepat luar biasa. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Di akhir zaman, salah satu tanda-tanda zaman akan berakhir adalah taqarrubuz zaman. Zaman semakin dirasakan cepat berjalan. Bahkan sekarang bukan berjalan, tapi zaman sudah berlari. Maka hari ini kita sudah berada di tahun 2019. Nanti tidak kerasa lagi tiba-tiba 2020. Kalau masih hidup, ya, tidak terasa. Jadi itulah gambaran alam barzakh. Dan orang yang meninggal terasing dari keluarganya itu orang yang memiliki keutamaan. Kemudian dalam hadis yang dicatat oleh Imam At-Tabrani dari Harun bin Antara, dari ayahnya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Nabi pernah bertanya, "Siapa yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid
Qulna ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah. Ya Rasulullah, orang mati syahid itu orang yang terbunuh di medan perang. Ketika ada perang, ada jihad antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya, tentu jihad syar'i, jihad yang benar, maka orang yang meninggal di medan perang tersebut dia disebut sebagai syahid, orang yang mati syahid. Apa keistimewaannya? Keistimewaan orang yang meninggal di medan perang, apa dosa-dosanya diampuni. Satu tetesan darahnya itu menggugurkan semua dosanya, satu tetesan darah. Dan banyak sekali fadilah-fadilahnya. Dan begitu mulianya orang yang mati di medan perang ini sehingga mereka tidak perlu dimandikan dan dikafani. Kenapa mereka tidak dimandikan? Yang memandikan mereka adalah malaikat-malaikat Allah. Itu yang mati di medan perang, ya. Bukan yang ngebom-bom di negara yang tidak ada jihad. Hati-hati, jangan sampai ikut aliran-aliran yang mengajak kita untuk melakukan pengeboman. Ya. Entah itu ulahnya siapa, tapi pelakunya orang Islam, entah dia didoktrin dengan doktrin apa, atau diprovokasi, atau apapun alasannya, tidak ada jihad di medan-medan tersebut. Jihad itu di medan perang. Ya. Dan itu ada pemimpinnya. Itu fadilahnya luar biasa. Fadilah orang mati syahid. Antum kalau baca buku kitab Riyadhus Salihin yang insya Allah di masjid ini juga dikaji, bab paling panjang itu bab tentang keutamaan orang mati syahid. Ada puluhan hadis, ada berapa ayat, fadilahnya besar. Tapi orang yang mati syahid yang punya keutamaan yang luar biasa itu ternyata bisa terganjal, bisa terhalang tidak masuk surga gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Hutang. Jangan gampang hutang. Hutang durung nyaur. Mati syahid terhalang tidak bisa masuk surga. Apalagi tidak mati syahid, utangnya akeh. Hutang banyak gak mati syahid. Sudah gak mati syahid gak pernah sholat. Ya Allah. Ini orang mati syahid itu gak bisa masuk surga gara-gara utang yang belum dibayar. Jadi Nabi bertanya, para sahabat menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Yang mati syahid ya Rasulullah, yang mati di medan perang. Apa kata Rasulullah? Inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku itu sedikit. Kalau begitu sedikit, yang mati di medan perang berapa dari umatku ini? Kata Nabi kemudian, tidak hanya itu kata Rasulullah. Tidak hanya orang yang mati di medan perang yang disebut syahid. Tapi man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Orang yang mati di medan perang, na'am, itu syahid. Wal mutaraddi syahid. Orang yang tertimpa bangunan syahid. Meninggal ya lagi tidur rumahnya kena gempa. Ambrol. Tertimpa bangunan. Dia muslim mukmin syahid insyaallah. Wan nufasa syahid. Wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya, syahid, syuhada dia. Seorang ibu melahirkan, kemudian meninggal. Karena dia melahirkan, syahid. Wal ghariq, syahid. Orang yang mati tenggelam, kata Nabi, syahid. Wasul, syahid. Syul itu orang yang terkena penyakit apa, infeksi paru-paru ya, TBC, syahid. Walhariq, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Walgharibu, syahid. Orang yang mati terasing juga syahid. Jadi itulah orang-orang yang disebut sebagai syuhada. Tentunya dengan catatan mereka orang-orang mukmin. Jadi orang yang mati terbakar
Oh, itu diazab sama Allah itu. Ya, belum tentu. Yang memang orang merasakan sakit ya itu na'udzubillah nas'alallahu alafiyah wassalamah. Tapi setelah itu Allah beri ganjaran surga. Sakitnya dirasa hanya beberapa menit. Tapi kenikmatan surga abadan selama-lamanya. Musibah apa nikmat itu? Musibah apa nikmat itu? Hah? Nikmat. Kita itu kala itulah kelemahan pandangan kita. Makanya para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak baik buat manusia itu, tidak ada. Kalau dia mau berhusnudzon kepada Allah dan dia mau berpikir ke depan lebih dalam lagi, semua yang Allah takdirkan itu baik. Kalau dia hadapi dengan kesabaran, itu yang terbaik. Karena Allah tidak mungkin mendzalimi hamba-hambanya. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Jadi orang-orang yang terkena musibah itu, ya itulah penggugur dosa-dosa mereka. Memang pada saat itu mereka merasakan kesakitan mungkin. Tapi berapa menit yang mereka rasakan? Orang tenggelam, berapa menit? Bahkan mungkin detik. Kemudian dia meninggal. Setelah itu, dia mendapatkan tempat yang baik. Ada orang yang melihat orang mati terbakar. Oh, itu diazab sama Allah itu. Diazab sebelum Allah ngazab di akhirat. Loh, antum ini Tuhan apa? Jangan menfonis orang diazab, disiksa. Lah. Cuma kita katakan, azab, musibah datang bisa jadi karena dosa. Karena dosa. Tapi orang yang terkena musibah, apakah dia pelaku dosanya? Belum tentu. Musibah itu datang karena dosa, tapi bisa mengenai semua. Yang terkena musibah itu bisa orang yang taat, bisa orang yang pelaku maksiat. Bagi orang yang taat, musibah itu penggugur dosanya. Nanti akan kita baca hadis tentang ta'un. Jadi tidak semuanya orang yang terkena musibah itu langsung difonis itu gara-gara maksiat KB ini pelaku dosa semua itu. Belum tentu. Belum tentu. Memang musibah turun dari langit, ada faktornya. Allah murka. Tapi musibah ini mengenai siapa? Bisa mengenai orang yang berbuat dosa, bisa mengenai orang yang tidak berbuat dosa. Bisa mengenai orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mengenai orang yang taat. Masing-masing ada dampaknya, ada konsekuensinya. Ini sebagai azab, ini sebagai rahmat. Loh kok bisa orang terkena musibah rahmat? Naam. Rahmat. Dosanya digugurkan, dimasukkan ke dalam syurga. Karena ada kenikmatan yang abadi. Kita pun kalau ingin sehat, orang sakit ingin sehat, apa yang dia lakukan? Berobat. Sekalipun dokter bilang, Pak, dioperasi, diambil ini, diambil itu, mau apa enggak dia? Mau apa enggak? Mau. Sakit, dia merasakan sakit, tapi dia berpikir, setelah itu saya mendapatkan kesembuhan. Lo iki surga. Bukan sehat, orang dioperasi bisa mati dia. Bisa jadi penyakitnya dah hilang. Ini ditawari surga, rahmat jadi. Jadi tidak ada itu bagi takdirnya Allah kepada kita itu zalim na'udzubillah. Semuanya adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Karena Allah menyediakan surga. Maka itulah orang-orang yang syuhada. Hanya saja mereka sekalipun mereka dihukumi sebagai syahid, akan tetapi perlakuan untuk mereka tidak boleh disamakan dengan orang yang meninggal di medan perang. Artinya apa? Orang yang tenggelam, yang terbakar, seorang ibu yang melahirkan anaknya kemudian meninggal. Kemudian apalagi? Orang yang tertimpa bangunan. Itu kan syuhada. Tapi perlakuan mereka tidak disamakan dengan orang yang mati di medan perang. Kalau orang yang mati di medan perang, la yughassal wa la yusalla. Dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Tapi yang ini sekalipun disebut syahid, tetap dimandikan, tetap disolati. Umpamanya orang meninggal tertimpa bangunan, sekalipun Nabi menyebut syahid, fadilahnya itu seperti syahid. Fadilahnya seperti orang yang mati syahid.
Kemudian begitu thawabu man mata bi ta'un, pahala orang yang mati karena penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu disebutkan adalah penyakit yang menimbulkan bisul di tubuh. Biasanya timbul di ketiak, kemudian siku, lipatan-lipatan, dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Serta menimbulkan warna hitam atau gosong, membuat kulit itu gosong. Itu disebut ta'un, dan penyakit ini menular. Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah tentang ta'un. Kata Nabi, kana azaban yab'athuhu Allahu 'ala man kana qablakum. Ta'un ini bagi umat sebelum kalian, dia turun sebagai azab. Dia turun sebagai azab untuk mengazab mereka. Faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi ta'un pada saat sekarang ini turun sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Sebagai apa? Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mereka terkena penyakit ta'un. Tapi dengan penyakit tersebut, Allah tinggikan derajatnya. Allah muliakan di akhirat. Allah masukkan ke dalam syurga. Allah gugurkan dosa-dosanya. Rahmat bagi dia. Ma min abdin. Tidaklah seorang hamba. Yakunu fi baladin. Yang berada di satu negeri. Fayakunu fih. Fayamkuthu la yakhruj sabiran muhtasiban. Yang mana negeri tersebut telah tersebar penyakit ta'un. Telah tersebar penyakit ta'un. Dia berada di negeri tersebut. Lalu dia tetap tinggal di negeri tersebut. Dia tidak keluar dengan kesabaran, muhtasiban, dan dia mengharapkan fadilah dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kutiba lah. Dengan keyakinan bahwa apa yang dia terima, apa yang dia derita sekarang ini, musibah yang dia derita ini adalah musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dengan membawa pahala orang yang mati syahid. Tadi saya sebutkan, kata Nabi, orang yang mati syahid itu dosanya semuanya terampuni. Nanti dia juga bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Dan masih banyak lagi. Itu orang yang terkena penyakit ta'un. Kenapa dia diberi kemuliaan, diberi fadilah yang besar ketika dia tidak keluar dari negerinya? Karena orang yang sudah berada di negeri yang terkena wabah ta'un itu memang tidak boleh keluar. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dia keluar bisa menularkan kepada yang lain. Maka orang dulu, kalau orang sudah terkena penyakit menular, maka dia tidak boleh kemana-mana. Jangan sampai penyakit ini kemudian menular ke yang lain. Orang sudah terkena penyakit, ya sudah, dia sabar. Muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Meninggal pahalanya syahid. Taruhlah dia menderita 10 tahun lah. Taruhlah orang terkena penyakit, na'udzubillah. Ya. Menderita berapa? 10 tahun. Oh, 20 tahun, 30 tahun. Tapi berapa puluh tahun dia akan merasakan kenikmatan? Berapa puluh tahun? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Tapi jangan minta, ya Allah kasih saya penyakit ta'un, na'udzubillah. Ya. Kita tidak boleh minta penyakit. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, beri saya penyakit yang berat biar dosa saya bisa sembuh. Boleh apa enggak? Enggak boleh, dilarang. Belum tentu kalau kita dikasih penyakit sabar, belum tentu. Memang penyakit belum datang, ngomong enak, Pak. Ngomong seperti ini, seperti saya ini enak. Tapi penyakit datang, belum tentu kita bisa sabar. Maka kita tidak boleh meminta penyakit apapun alasannya. Nabi justru mengajarkan doa apa? Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, berikan kesembuhan, afiyah, keselamatan. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan penyakit apapun, seorang muslim harus siap untuk sabar. Menerima, muhtasiban. Dia mengharap pahala dari Allah dengan keyakinan bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada dia, itulah kondisi yang terbaik buat dia. Allah memberi dia musibah karena Allah cinta dengan dia.
Itu keyakinan seorang mukmin. Itu fadilah orang yang memiliki penyakit ta'un. Karena penyakit ini mematikan. Kemudian, begitu pula orang yang meninggal karena ada penyakit di perutnya, itu juga terhitung sebagai orang yang mendapatkan fadilah sebagai orang yang mati syahid. Orang terkena penyakit apapun itu, pokoknya penyakit yang terus benar ada di perutnya sampai membuat dia meninggal. Ya. Itu yang disebut dengan al-mabtun. Mabtun itu penyakit yang ada di perut. Mabtun itu bisa bermakna dua, penyakit di perut atau sahibul batn, orang yang terkena obesitas, ya, kebanyakan makan. Kalau orang sengaja untuk menghadirkan penyakit di dalam tubuhnya, ya dia berdosa. Dia berdosa. Jadi kemudian jangan menyengaja untuk menghadirkan racun di dalam tubuh kita. Ya, ini bukan anjuran untuk membuat tubuh kita sakit. Ingat, hadis-hadis ini bukan anjuran untuk membuat tubuh kita sakit. Oh, orang yang mati TBC syahid. Lek ngono tak rokokan sing akeh. Boleh apa enggak gitu? Tak boleh. Oh, orang yang mati perutnya sakit wis. Tidak boleh. Itu kalau orang sudah baik menjaga diri, kemudian Allah kasih musibah itu. Ya. Atau mungkin orang dulunya dia termasuk orang yang mengonsumsi sesuatu yang tidak baik, racun dia konsumsi, tapi dia sudah tobat, maka sabar ketika dia terkena penyakit tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini disebutkan hadis-hadis yang masih berbicara tentang syuhada, orang-orang yang terhitung mati syahid. Yang naam, termasuk orang yang mati syahid di sini adalah orang yang meninggal karena membela hartanya atau membela darahnya atau membela agamanya atau membela istri dan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu mali, ya Rasulullah, kalau ada orang merampok ingin mengambil hartaku. Kata Nabi, fala tu'tihi malak, jangan kamu kasih. Ya, perampok masuk rumah jangan dikasih. Orang merampok negara kita atau merampok apa namanya rumah kita, lalu perampoknya bilang, sudahlah kita bagi dua aja keuntungannya, wis bagi loro wis, iki sebagian rumahku buat kamu, sebagian rumah saya buat saya. Pinter apa enggak itu? Enggak pinter. Islam menyuruh kita usir, ini rumah saya. Kata Nabi, fala tu'tihi malak, jangan kamu beri hartamu. Qala araitan qatalani, bagaimana kalau perampok itu membunuhku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Qala araita in qatalani, bagaimana kalau perampok tersebut membunuhku ya Rasulullah? Kalau saya lawan kemudian saya terbunuh. Qala fa anta syahid, engkau mati syahid. Orang muslim tidak boleh tunduk terhadap orang yang ingin menjajah dia, menjajah rumahnya, menjajah hartanya. Maka membela di sini itu termasuk pembelaan yang dibenarkan. Qala araita in qataltuhu, kalau tadi saya terbunuh ya Rasulullah, saya syahid, lalu bagaimana kalau saya membunuh dia? Huwa finnar, kata Nabi, dia di neraka. Dia di neraka, kamu aman. Ini dijelaskan oleh para ulama, selama orang tersebut memang mau membunuh dan bisa membunuh. Faham maksud saya? Jadi kalau ada perampok gak bawa senjata ya gak boleh dibunuh. Maling dibunuh, apalagi dibakar, dosa besar. Bahkan dosa kita lebih besar dari
pencuri tersebut. Ya. Ini kan ada sebagian masyarakat kita maling dikeprui, apa dikeprui itu? Dipukuli, bukan dipukuli, lebih kejam dari dipukuli. Dilempar batu, bahkan na'udzubillah sampai dibakar. Allahu Akbar. Yang bakar itu dosanya lebih besar dari orang yang mencuri. Bakar makhluk hidup, apalagi manusia, itu satu kejahatan luar biasa sisi Allah. Kata Nabi SAW, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh ada orang yang membakar kecuali Allah, pemilik api, yaitu Allah yang menciptakan api. Ya. Jadi, bunuh perampok itu syahid, dan dia di neraka kalau memang dia mampu membunuh dan dia memang ada melakukan tindakan untuk membunuh kita. Tapi kalau perampoknya tidak bawa senjata, tidak mau membunuh, apalagi arek cili, maka nggak boleh dibunuh karena membunuh itu dosa besar. Ya, tidak sembarangan, tidak semua kejahatan pelakunya harus dibunuh dan yang membunuh pun bukan kita. Ya, dalam Islam itu ada hakimnya, ada pemerintahnya, ada pengadilannya. Tapi kalau dia sudah membawa senjata, terlihat membunuh kita dan berusaha membunuh kita, lawan, kita mati syahid, dia mati di neraka. Ini juga mengajarkan, Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya untuk apa? Untuk punya keberanian mempertahankan kebenaran. Keberanian untuk mempertahankan apa yang memang itu menjadi miliknya. Dan mengajarkan kepada kita untuk bukan menjadi orang yang mudah dijajah, mudah dikendalikan. Lah. Kemudian dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela, mempertahankan hartanya, maka dia adalah orang syahid. Kemudian di dalam riwayat Tirmidzi, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man urida maluhu bighairi haqq." Siapa yang hartanya dirampas dengan cara yang tidak benar, faqatala, lalu dia melawan, faqutila, lalu dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia syahid. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. "Waman qutila duna damihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, dia syahid. "Waman qutila duna dinihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, dia syahid. "Waman qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, membela kehormatan keluarganya, dia mati syahid. Ya. Keluarganya dirampok, dia membela. Rumahnya dirampok, dia melawan. Maka kalau dia meninggalnya dia mendapatkan fadilah orang yang mati syahid. Kemudian ikhwani fillah, ada juga keutamaan bagi orang yang ditinggalkan oleh tiga anaknya yang belum baligh. Jadi dia punya anak, anaknya meninggal belum baligh. Tiga anaknya meninggal dan mereka semua belum baligh. Ini juga memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Nabi SAW beliau bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, ketika datang seorang wanita dengan membawa putranya yang sudah meninggal, lalu wanita ini mengatakan, "Ya Nabi Allah, ud'ullahi, ya Nabi Allah, doakan saya. Falaqad dafantu thalathah, saya sudah mengubur tiga anakku." Ini yang ketiga ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, "Dafanti thalathatan, engkau telah mengubur tiga anakmu?" Qalat, "Na'am, iya Rasulullah." Maka kata Nabi sallam, "Laqad ihtadarti bihidarin syadidin minan nar." Maka engkau telah membangun benteng yang membentengimu dari api neraka. Tentunya jika seseorang ditinggal wafat anaknya
dan dia sabar. Ya. Catatannya dia sabar. Dia ikhlas menerima musibah tersebut. Dia meminta fadilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak sabar justru mencaci maki Allah, marah dengan ketentuan Allah, maka tentunya dia tidak mendapatkan fadilah. Justru dia mendapatkan dosa. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu lahu thalathatun." Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati tiga anaknya, lam yablughul hintha, yang belum baligh, illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Kecuali Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam syurga disebabkan rahmat Allah kepada anak-anak ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ini catatannya yang tadi saya sebutkan, Manihtasaba thalathatan min sulbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengharap fadilah dari Allah, sabar dan dia mengharap pahala dari Allah, menerima keputusan Allah dengan diambil anak kandungnya, thalatha min sulbihi, jadi anak kandungnya sendiri, dakhalal jannah, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan di sini sama, di dalam riwayat dari Ummu Habibah, ketika beliau bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian Nabi bersabda, "Ma min muslimain yamutu lahumā thalāthatun min al-waladi lam yablughul hintha illā jī'a bihim yawm al-qiyāmah hattā yūqafū 'alā bābil jannah fayuqālu lahum udkhulul jannah fayaqūlūn hattā yadkhula ābā'unā fayuqalu lahum udkhulu antum wa aba'ukum." Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid. Kata Nabi, tidaklah dua orang muslim yang ditinggal mati tiga anaknya yang belum baligh, kecuali anak-anak itu ketika berada di pintu syurga, karena anak yang belum baligh itu mereka tidak punya dosa, mereka meninggal dengan membawa fitrah, dengan membawa fitrah tauhid, dan anak yang belum baligh itu tidak di apa namanya, tidak dihitung amal-amalnya. Anak-anak ini nanti akan berada di pintu syurga. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam syurga, mereka mengatakan, tidak ya Allah, kami tidak akan masuk syurga sampai kami masuk bersama dengan orang tua kami, hatta yadkhula abauna, sampai orang tua kami juga ikut masuk bersama kami. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, udkhulu antum wa aba'ukum, masuklah kalian beserta dengan orang tua kalian. Maka orang yang ditinggal wafat anak-anaknya itu jangan sampai dia kemudian melampiaskan kesedihan ini dengan marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini memang ujian yang berat. Tapi di balik ujian itu ada satu keutamaan yang luar biasa. Tidak ada lagi balasan yang lebih mahal daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi balasan yang lebih nikmat daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya orang yang ditinggal mati tiga anaknya? Bagaimana kalau dua anaknya? Dua anaknya pun dapat fadilah. Mendapatkan fadilah di mana anak-anak ini akan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan minta anak kita diwafatkan. Ya, naudzubillah. Tapi tidak ada orang tua, ya akhi. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya mati. Kalau diberi pilihan, orang tua sayang ya Allah yang mati daripada anak-anak saya. Itu orang tua kita. Itu yang harus kita pikir. Tidak ada orang tua ingin anaknya mati. Kalau anak ingin orang tuanya mati, ada apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Ada. Ya, mudah-mudahan bukan kita ya. Tapi ada. Apalagi orang tuanya sudah sakit-sakitan.
Ya Allah, kapan mati ya Allah? Ya. Tidak. Tapi kalau orang tua anaknya sakit-sakitan, doa apa? Pengen dia anaknya mati? Pengen apa enggak? Tidak ada, akhi. Hatta orang tua susah mengobati, menjaga susah. Demi Allah, tidak ada orang tua pengen anaknya mati. Kalau bisa nyawanya yang diambil sebelum anaknya. Atau ditukar, dia akan berikan untuk anaknya. Tapi kalau anak orang tuanya, ya Allah, setua, ya Allah, spekut, ya Allah. Ya. Itulah bedanya kasih sayang orang tua dengan anak, dengan kasih sayang anak kepada kedua orang tua. Maka itu harus kita ingat jasa orang tua kita. Dan orang tua yang tinggal wafat anak-anaknya, dia mendapatkan fadilah yang besar. Dan antum sebagai anak-anak yang diamanatkan, yang orang tuanya telah menitipkan antum di sekolah tinggi ini, itu adalah amanah orang tua. Yang diharapkan dari orang tua apa? Keberhasilan antum. Yang diharapkan adalah antum keluar menjadi imam yang bertakwa kepada Allah, yang memahami ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat orang tua bahagia. Jadi dipegang terus, amanah ini harus kita pegang. Dan kita ingat bagaimana orang tua kita sudah susah payah mendidik kita, dan itu satu-satunya harapan. Wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.